seorang pembina lelaki berjaya dalam proses lelongan sebahagian barang-barang di kediaman usahawan kosmetik. Nur Sajat pada harga RM132,000. Secara keseluruhan, pembina berkenaan bakal mendapat set barang-barang di ruangan dapur, ruang tamu dan set bilik tidur di tingkat atas kediaman banglo 2 tingkat berkenaan. Wartawan yang menyaksikan bidaan itu mendapati proses lelongan yang pada asalnya disertai 8 pembina berakhir dengan 3 pembina sebelum bidaan dibuat sebanyak 6 kali sebelum harga barangan diputuskan pada harga RM132,000. Pada masa ini pihak peguam masih menunggu pembayaran dibuat sepenuhnya oleh pembina terbabit. Sementara itu, seorang wanita yang berhasrat membeli barangan Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamarus Zaman yang dilelong, pulang kehampaan berikutan proses pendaftaran untuk bidaan barangan berkenaan ditutup. Wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Linda, 37, dari Mount Kiara, Kuala Lumpur, tiba agak lewat cuba merayu untuk menyertai bidaan namun tidak dibenarkan kerana proses bidaan sudah bermula. Ketika ditemui pemberita di luar rumah usahawan kosmetik itu, dia tertarik dengan barangan dekorasi yang sering ditonjolkan Sajat dalam media sosial sebelum ini. "Saya tidak kisah berapa nilai barangan itu asalkan dapat bida. Saya bukanlah pengikutnya," Sajat di media sosial, tapi selalu nampak melalui videonya yang tular. "Bagaimanapun tiada rezeki saya untuk masuk walaupun dah bawa deposit RM5,000 kerana dimaklumkan proses pendaftaran sudah ditutup," katanya.